nak kongsikan beberapa tips untuk didik anak melalui suruhan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini tuan-tuan saya fikirkan paling sesuai untuk amat anak-anak dan untuk ibu-ibu dan ayah-ayah, sebab dia cabaran pada orang di zaman materialisme, kebendaan, zaman manusia yang lebih sayang benda berbanding manusia. Ya, tuan-tuan, kalau misalnya budak-budak mak rempik tuan-tuan, dia jatuh motor tuan-tuan, dia tengok kaki dulu ke dia tengok motor dulu? Dia tengok motor dulu kan, dah tak suka manusia tuan-tuan, material. Tuan-tuan, kalau misalnya suami isteri lah tuan-tuan, sebagai contoh isteri mengadu, "Bang, bang, saya dah lama dah sakit pinggang ni, tak pernah sakit pinggang macam ni, hari ni lain macam, jom cek pergi klinik." Apa jawapan suami? "Alah, awak memang dah tua, memang macam tu." Tuan-tuan, cuba suami pula yang kereta dia sakit. "Uy, ambil MCEL tuan-tuan, 3 hari teman kereta ke bengkel." Sekarang manusia sayang benda ke sayang manusia tuan-tuan? Benda. Anak-anak berlari tuan-tuan, baru balik daripada Beijing, ketekang, habis pasu yang kita beli kat Beijing hancur, ditendang oleh cucu ataupun anak. Apa yang kita buat ibu-ibu? Jujur, dalam ketekang. Kalau misalnya dia pekak telinga, bisu ke, seolah-olah banyak spare part kat kedai, dan seolah-olah itulah pasu yang satu-satunya wujud kat dunia. Manusia sekarang sudah berbeza, dia sayangkan kebendaan. Dan Dajjal mazhab dia adalah memang mazhab materialisme. Ya. Oleh sebab itu tuan-tuan, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, dalam arti kata menghayati, memahami dan mengamalkan, dia boleh lawan Dajjal. Bagaimana boleh lawan Dajjal? Ini yang mak bapak kena sediakan. Mengikut tafsir Syed, tafsir Fidhilal Al-Quran, Syed Kutub, dia ringkaskan cara nak didik manusia ini kepada 3 cara pendekatan. 3 cara ini tuan-tuan, umpama iceberg. Iceberg tuan-tuan, yang kapal Titanic anda tu, yang ternampak dekat permukaan air tu berapa persen? Itu rupanya tuan-tuan 15% je. Tu sebab kapal Titanic tak perasan, dia kata, "Ah, kecil dia bongkah ais ni." Dia pun lari sikit. Rupanya dekat bawah permukaan air lagi banyak dia punya bongkah yang tak nampak, 85%. Itulah ibarat manusia. Manusia yang kita nampak, anak-anak kita ini, percakapan dia, tindakan dia, semua tu lebih kurang 15%. Yang terzahir 15% tindakan anak-anak kita daripada dalam badan dia yang tak nampak tu, 85% yang nak dibetulkan. Tuan-tuan, lapisan pertama, dalam 85% tu pula, dia ada 3 lapis. Oh tuan, ini kena faham, kena sabar sikit. Untuk memahami teori ini, saya akan permudahkan contohnya. Tapi kena sebut teori dulu. Lapisan pertama yang perlu dibetulkan adalah sistem nilai. Sistem nilai ini maksudnya macam ni tuan-tuan. "Man, baca buku, kau ni asyik banyak main game je." Maksudnya apa? Baca buku nilai yang bagus, main game tak bagus. Kan? "Man, kau ni semayang, asyik berkapa." Contoh, maknanya apa? Semayang bagus, couple tak bagus. Dia basic lah sistem nilai. Itu perlu diterapkan. Pun begitu, walaupun kita nampak sistem nilai ni basic, tuan-tuan perasan tak sekarang ni, banyak anak-anak kita sistem nilai yang basic ni pun dah rosak. Dia tengok masjid berbulu je mata, dia tengok tempat snooker, seronok pula. Kan rosak tu. Tuan-tuan, dia tengok wopak Gangnam Style, macam best je. Dia tengok kuliah, Allah, beban tuan-tuan. Tuan-tuan, itu mungkin teori merapu. Kita dengar cerita real je. Ustaz Syed Nur Hisham pernah kongsikan dekat Halakoh, kalau tak silap saya. Dia kata, tuan-tuan punya rosak sistem nilai yang basic ni. Ada budak tingkatan 2 ditangkap oleh mak bapak dia. Oleh cikgu dia di sekolah. Ditangkap rupanya kerana mengandung. Tingkatan 2 tuan-tuan. Mak bapak dipanggil tuan-tuan. Bila mak bapak dipanggil tuan-tuan, disebutlah anak tuan ni telah mengandung. Mak bapak dia, "Ya Allah," dia sembuh anak dia depan-depan cikgu. Mujo tak sembuh cikgu. Apa dia kata? "Kau ni dah tahu subuh, asal tak pakai kondom?" "La ilaha illallah tuan-tuan." Seolahnya apa? Zina tu tak salah, sebab abah pun biasa lebih kurang macam tu lah. Tapi yang kau salah tu tak pakai stokin basah tu, tak pakai kondom. Budak-budak tutup telinga.
Nampak tuan-tuan, sistem nilai yang basic ni pun rapuh. Ya. Maka tuan-tuan, itu lapisan pertama suruhan soal kahfi dibetulkan. Rupanya sistem nilai pula baik ataupun buruk dikeluarkan daripada cara pandang. Cara pandang seseorang tu kepada sesuatu isu. Cara pandanglah yang meletakkan sistem nilai tu baik ataupun buruk. Contoh macam ni, kenapa dia suka sport rim, kenapa dia suka glamour, kenapa dia suka duit, kenapa dia suka reta. Dia letakkan nilai yang tinggi kerana cara pandang dia agak-agak macam mana tuan? Cara pandang dia kata, alah, hidup kat dunia ni nak buat apa? Nak glamour lah. Nak banyak duit, nak rumah mewah. Tengah hidup ni lah nak rasa. Nanti mati tak rasa dah. Tu cara pandang dia. Maka nilai yang diletakkan pada dunia, sport rim, kereta, Samsung S3 yang cepat habis bateri tu, tinggi ke rendah tuan? Tinggi. Sebab cara pandang dia. Sebab what you see is what you get. Apa yang kamu pandang, itulah yang kamu akan dapat dan bertindak. Macam tuan-tuan lah, datang masjid, kalau nak tengok Piyu Rahmat, ilmu tak dapat, dapatlah tengok dia yang handsome ni. Berdasarkan cara dia terpandang. Kalau tuan-tuan datang masjid Ar-Ridwan ni, tuan-tuan nak dengar lawak, tuan-tuan akan dapat lawak, tak dapat apa ilmu. Tapi kalau tuan-tuan datang, aku nak ilmu. Lawak tu simple tapi dia akan fokus kepada ilmu yang aku akan dapat. Sebab cara pandang menentukan tindakan dan hasil yang kita akan dapat. Okey, tuan-tuan. Cara pandang tu pula, lapisan kedua, macam mana boleh begitu dan menyebabkan sistem nilai rosak? Sebab lapisan paling dalam, yang nombor tiga, yang namanya belief system ataupun akidah rosak. Dia kata apa? Dengan duit tak boleh buat segala-galanya. Alah, aku muda lagi, lambat lagi mati ni. Barat kata kiamat 2012, sekarang dah 2014, tak kiamat pun. Nampak? Bila itulah keyakinan dia, cara pandang dia lain, sistem nilai dia lain. Okey, teori dah jelas sikit tuan-tuan ya. Saya terjemahkan kepada cara komunikasi dan diri anak melalui tiga lapis ni. Sistem nilai, cara pandang dan akidah yang perlu dibetulkan. Okey, saya tuan-tuan bukanlah bapa yang terbaik, tapi sentiasa berusaha dan terus berusaha menjadi bapa yang terbaik. Satu ketiga tuan-tuan, anak saya nombor dua, perempuan. Saya panggil dia kakak. Ya. Dia ni tengah gila tengok sinetron Indonesia tuan-tuan. Alamak, anak seorang beli tengok sinetron, kantoi. Mak dia dah mengadu dah, bang. Dia ni dah, buku pun dah jarang, asyik layang sinetron Indonesia tu. Saya pun tuan-tuan dakwah duniaku, dakwahku, sabar. Jangan dihambur sekarang. Jadinya tengah-tengah dia syok tengok tu, duduk sebelah. Saya betulkan dulu sistem nilai. Saya kata, kakak, tengok sinetron Indonesia bagus ke? Tengok DVD-DVD cerita Nabi yang Abi belikan tadi bagus. Yang Abi belikan tu bagus. Dia jawab pula tuan-tuan, tapi jawab tak berapa ikhlas. Goyang-goyang badan je. Alah, cerita Nabi lah bagus. Macam tu lah lebih kurang tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, walaupun dia jawab macam tu, jauh di sudut hati saya kata, alhamdulillah, paling tak pun sistem nilai anak aku tak rosak. Kalau dia kata, apa masalah? Tengok sana dari Indonesia. Dosa ke? Apa dosa dia? Woi, lagi bahaya tuan-tuan. Tuan-tuan, bila saya tengok sistem nilai dia okey, walaupun dia goyang-goyang badan macam geram, saya pergi kepada yang kedua. Saya betulkan cara pandang dia dengan mempersoalkan apa yang dipandang bagus. Maka saya pun tanya, kakak, kenapa sinetron Indonesia tak bagus? DVD-DVD cerita Nabi yang Abi belikan tu bagus. Masa tu tuan-tuan dia baru loading sikit. Tadi dia macam tak nak berfikir kan? Tapi kali ni macam dia fikir sikit. Dia pun, macam ni Abi. Cerita sinetron ni tak bagus sebab bila dah tengok episod ni, nak tengok episod depan lagi. Nak tengok episod depan, nak tengok depan lagi. Dah tengok depan, nak tengok depan lagi. Lepas tu dia asyik bergaduh konflik, bergaduh konflik, bergaduh konflik. Bila bergaduh pula, dia akan zoom muka Abi. Dah lah orang kata begitu. Pakaian dia boleh tahan ni, seksi. Kita pun iakan lah, oh gitu. Habis cerita Nabi, cerita Nabi. Cerita Nabi ni betul Nabi, dia memanglah ada gaduh-gaduh perang. Tapi dia sebuah cerita realiti. At the end, dia menampakkan bahawa sahabat-sahabat Nabi dan Nabi ni, kita akan cinta dan kagum dengan perjuangan dia yang benar. Oh gitu. Dalam hati bersyukur, alhamdulillah cara pandang anak aku tak rosak.
Tuan-tuan, kita banyak berhenti didik anak pada betulkan sistem nilai dia. Pasal tak? Sistem nilai orang barat pun boleh buat. Cina dan India yang bukan Muslim pun tuan-tuan boleh betulkan sistem nilai anak dia. Tapi berapa banyak kita betulkan cara pandang anak kita? Tuan-tuan, cara pandang tu kerana apa tadi? Akidah kan? Tibalah masanya saya membetulkan akidah anak saya. Saya pun terus cakap begini. Lau kana bainana al-habib. Tak adalah aku nanya masa tu. Saya terjemah terus. Saya kata, kakak, kalaulah Rasulullah sekarang ni hidup, bayangkan dia datang ke rumah kita dan dia berada kat ruang tamu sekarang ni. Dia tengok kakak tengah gila tengok Senatoran Indonesia. Agak-agak dia gembira ke sedih? Kali ini tuan-tuan, dia loading lebih dalam daripada loading cara pandang tadi. Dia macam tersentak. Bila sentak tuan-tuan, saya tekan lagi. Kakak, Abi tanya ni, kalaulah Rasulullah sekarang ni ada, dia datang ke rumah kita, dia tengok kakak tengah gila layan Senatoran Indonesia, agak-agak Nabi sedih ke Nabi gembira ke? Jawab. Saya tengok mata dia mula berair, tuan-tuan. Lepas tu dalam keadaan suara yang slow dia kata, Nabi sedih, Nabi. Kalaulah kiamat dan memang sekarang ni dah dekat, tanda-tanda yang selain daripada Nabi sebut tu sisipan dan makin teruk. Indonesia turun salji, Filipina turun salji, Kuala Kerai 18 darjah Celsius, Sabah 15 darjah Celsius. Katalah esok kiamat kah? Dan kita berhimpun kat padang mahsyar untuk meminta syafaat. Man dhallazi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa pun tak boleh bagi syafaat melainkan izinnya. Antaranya syafaat terbesar ikut tafsir adalah syafaat Nabi Muhammad. Tiba-tiba kakak pergi nak minta syafaat dan pertolongan daripada Nabi atas izin Allah. Agak-agak Nabi yang kakak telah sedihkan dia tadi kerana tengok sinetron Indonesia, nak tak dia tolong kakak? Dia senyap lagi. Dia kelip mata. Wah, menitis saya mata. Inilah peluangnya. Saya tekan lagi tuan-tuan. Saya tekan, kalaulah kita mati kan? Ingat tak kat taman kita baru-baru ni ada orang muda mati? Kakak sendiri ingat tak masa nak naik van tu hampir-hampir tak mati sebab van yang akak nak naik pergi ke sekolah tu meletup. Nasib baik tak sempat naik. Ingat tak kak? Ingat tak ada orang SPM baru ni kat Dewan Peperiksaan tengah ambil periksa mati kak? Kak, bayangkan kalau kakak mati tengah gila tengok cerita ini kan. Apa yang kakak nak jawab ke alam mahsyar dan ke dalam alam barzah nanti kak? Tuan-tuan, dia lagi menangis tuan-tuan. Dia ambil remote, dia tutup tuan-tuan, dia masuk bilik. Kali ini nampak badan dia lemah dan ikhlas sikit. Tak ada lagi goyang-goyang badan. Tuan-tuan, semenjak tu tuan-tuan, dia tak tengok lagi Senatoran Indonesia. Tuan-tuan, betulkan sistem nilai, cara pandang dan akidah. Alah ustaz, itu anak-anak yang boleh berdialog. Bolehlah ustaz cakap, ni anak-anak budak kecil mana dia faham nak berdialog macam tu. Tuan-tuan, tanamkan terus yang paling bawah. Sebab yang paling bawah tu akan membuahkan yang tengah dan yang atas, iaitu akidah. Doktrin tuan-tuan semenjak kecil. Saya perasan tuan-tuan, yang saya ni jadi manusia sikit. Sebab bapak saya masa kecil tuan-tuan, selain daripada dua benda yang dia tak boleh bertolak ansur, iaitu mengaji dengan solat, sisipan-sisipan kehidupan tu dia akan doktrin dengan akidah tuan-tuan. Contoh ya, siapa nak syurga dan dapat pahala, tolong abah buang sampah. Simpul macam tu je. Siapa nak pahala, tolong basuhkan pinggan. Menipulah kau nanti kat kubur, kena potong lidah nanti. Jangan sangka ke api neraka kau pengsan. Allah kejutkan malaikat, kejutkan tak bagi kau pengsan. Jangan kata kuda alat, nanti bila dah terbakar kulit sakit tak rasa panas. Siapa kata kulit akan digantikan satu hari tak kurang 60 ribu kali supaya disarasakan kesakitan azab api neraka? Menipulah tuan-tuan. Itulah lebih kurang bapak saya doktrinkan tuan-tuan. Doktrinkannya disebut, sebut, asyik kamu akidah. Sampailah tuan-tuan saya merasakan wujud CCTV. Bukan yang ada di sini, tapi CCTV yang lebih besar lagi di atas sana. Saya perasan antara terkesannya ketika mana saya besar. Masa saya besar tuan-tuan, bulan Ramadan sekitar 2005 begitu,
bulan Ramadan balik rumah kat Rawang. Naik kereta jam, tengah jam tuan-tuan drive. Ngantuk gila tuan-tuan, gila pun tak ngantuk macam tu. Tengah-tengah mengantuk tu, wah, terlanggar orang depan tuan-tuan. Bila terlanggar orang depan tuan-tuan, orang kat belakang tuan-tuan, apa pun alasan langgar, confirm salah. Saya pula alhamdulillah macam mana ni. Keluar-keluar kereta tuan-tuan, abang tu dah marah. Apa pun ni dia, cuai lah. Apa salah langgar ni? Minta maaf, minta maaf. Saya betul-betul mengatakan minta maaf. Kau ni teruk lah dah nak raya apa semua ni. Tuan-tuan, saya malas nak bertengkar tuan-tuan bulan Ramadan. Okey bang, macam ni memang saya salah. Minta maaf sungguh. Macam mana kita nak buat ni? Nak report balai ke nak saya settlement? Bayar duit sikit. Kau ni betul menyusahkan lah. Dia ambil telefon. Dia telefon, ambil gambar, ambil kuah, ambil nombor plat semua. Akhirnya kita, macam ni lah dik. Nak pergi balai pun payah birokrasi. Kau bayar je lah. Berapa bang? Kejap. Dia telefon balik. Okey macam ni dik. Kau ambil gambar kereta ni, kau balik jumpa pomen kau. Tanya berapa yang selayaknya kau bayar. Abang pun jumpa pomen abang. Malam ni, abang akan telefon berapa nilai yang kau kena bayar. Boleh? Okey bang, okey. Balik hati tak tenteram tuan-tuan. Terus cari pomen. Pomen dia tengok-tengok gambar apa semua, dia tengok kereta, dia kata ustaz, paling tinggi dia akan suruh bayar amount banyak ni. Paling tinggi ustaz. Tuan-tuan malam tu dapat telefon. Dapat telefon tuan-tuan, orang tu telefon tuan-tuan. Dia kata, kerek, dia kena bayar banyak ni. Dia sebut banyak ni tu, tiga kali ganda berbanding pomen saya sebut. Bang, saya dah rujuk pomen saya bang. Dia kata paling tinggi, banyak ni je. Ah, tak ada, bayar. Ni dah nak raya lagi, susah lagi, aku semua kau dah nyusahkan, bayar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bayar tak, tiga kali ganda. Tuan-tuan, tapi bila saya berdalih sana, dia kata satu wording je. Kedek kalau banyak dalih tak nak bayar, tuntut ke akhirat. Dia tuntut akhirat, tuan-tuan saya. Okey. Malam tu juga, tuan-tuan pergi ATM machine. Bankin kat dia. Bukanlah kata macet bagus sangat kita ni. Tapi teringat mungkin ada dia punya CP-CP, serpihan daripada tarbiyah akidah. Tuan-tuan, kalau ini dapat dijalankan, tuan-tuan, tadabbur lagi dalam surah Al-Kahfi, insya Allah dia betul-betul boleh lawan dajjal di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini.